Maulana dan Gali ya, ya, untuk mulai produktif mencetak gol di dua sisi sayap dalam formasi 4-3-3. Ini dia kick off lawan yang pertama. Sayang sekali ya, eksekusinya belum seperti yang diinginkan sehingga belum bisa menambah jumlah golnya. Musim ini baru satu gol. Iya. Oh, kesalahan pemirsa. Kesalahan, kesalahan kita lihat. Rivera, masih Rivera. Rashid. Menarik sekali pertandingan sore hari ini, Bagus. Iya, ini sudah merupakan shoot kedua ya dari Rashid. Dari jarak yang kurang lebih sama, di posisi yang kurang lebih sama. Yang kedua ini ada gangguan sehingga dia tidak bisa mengeksekusi dengan leluasa. Tadi backheel yang gagal tadi ya sayangnya. Karena sudah menunggu Tristiawan di sana. Kembali kita lihat. Tata kirimkan umpan. Oh bahaya ini. Dan kita lihat pemirsa lagi-lagi sapuan bola yang tidak sempurna. Nyaris tadi dimaksimalkan melalui shooting keras dari Rizky. Dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang. Kita lihat. Iya, kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh pemain PSIS memberi kesempatan bagi pemain Persebaya. Usai serangan dari Persebaya. Melebar lagi bisa ada Catur Pamungkas kali ini. Masih Catur Pamungkas kita lihat. Rivera dan masih ada Rashid di sana. Rashid balik lagi udah Rivera. Oh. Setiawan. Luar biasa dapat bola lagi pemirsa kali ini. Kita berbahaya Flavio dan gol yang primo. Berikan semangatmu, tekanan bertubi-tubi pemirsa. High press yang juga dilakukan oleh para pemain Persebaya mampu memberikan sebuah peluang lagi dan kali ini mampu dimaksimalkan dengan sempurna oleh Flavio Da Silva. Iya, sesudah berkali-kali mencoba dengan bola-bola cross gagal, akhirnya permainan 1-2 one two touch yang dilakukan oleh pemain Persebaya berhasil membebaskan Flavio. Ya, selesai sudah pertandingan babak yang pertama, pemirsa.